Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan totalitas jajaran Dinas Kesehatan, para kepala puskesmas dan camat, sehingga Sumedang mendapatkan apresiasi dari Presiden sebagai kabupaten terbaik di Jawa Barat dalam pelaksanaan vaksinasi. Sebagai upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah menargetkan 20.000 dosis vaksin di 35 puskesmas di 26 kecamatan dalam satu kali pelaksanaan yang akan mulai diuji cobakan pada hari Selasa 7 September 2021. Di masing-masing puskesmas, di setiap kecamatan akan diberikan 500 lebih vaksin. Herman Suryatman berharap dengan ikhtiar tersebut, target vaksinasi 70% bisa tercapai dan herd immunity bisa terwujud secepatnya.